dan kegiatan karakteran Jawa Barat di bumi perkemahan Simandala, ya. Kita menyisipkan waktu itu 6 pembina, ya. Dari tingkat pembina siaga, pembina pembalang, dan pembina pemegang. Kemudian ada BK Jawa I, ya, di Gedung Negara Beriman tanggal 15 Oktober. Dan yang terakhir itu kan rapat pleno DKC DKR tahun 2022 tingkat Kuaca dilaksanakan tanggal 23 Oktober di ruang rapat Dinas Perhubungan. Terima kasih kepada Ketua Koordinator Paling Panjang yang telah menyampaikan kegiatan yang telah dilaksanakan baik mandiri atau secara partisipatif. Untuk itu, sebelum kita ke pleno 2, dan alhamdulillah yang terhormat Kak Icang Aliudin selaku Camat Parung Panjang, selaku Kak Mabiran Parung Panjang sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kami persilahkan untuk memberikan sebuah wejangan ataupun amanah yang mudah-mudahan bisa mendorong semangat kita sehingga kita bersama-sama mampu memajukan gerakan pramuka kuartir ranting paling panjang. Kepada Kak Icang Aliudin di persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Loyo ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala